Iya, Desi Ulandini. Di Kabupaten Ketapang, dia sebagai runner-up 1. Dan dikirim ke ajang tingkat provinsi Kalimantan Barat, membuat bangga Kabupaten Ketapang dengan meraih runner-up 1 kembali di tingkat provinsi Kalimantan Barat. Dan dia berhasil meraih predikat Putri Pariwisata Nusantara Kalimantan Barat pada tahun 2018. Dan siapakah pada malam hari ini yang akan menggantikan posisi beliau di antara 7 finalis yang kita saksikan bersama? Tentunya nanti akan dilombakan langsung.